Is? Isu kenapa? Is? Tapi lu jangan ketawa ya. Iya. Emang apaan sih yang lucu? Tuh kan lu ketawa. Ah, udah lah. Gue mau kayak gini aja seumur hidup. Enggak. Enggak, Is. Justru itu malah bagus. Lu jadi kelihatan lebih seger, lebih muda, bersih. Udah buka-buka. Buka aja, buka. Enggak. Yaudah, gue panggil Konco ya, biar bisa nilai juga ya. Co. Sini deh. Apaan sih? Udah, Is. Ini ada Konco. Buka aja, buka. Biar Konco juga bisa nilai. Tahu? Apaan sih? Sama aja lu berdua. Gak lucu kan? Enggak lucu. Biasa aja, Is. Lebih seger kan? Iya, lebih seger. Lu lihat nih, komen di Instagram gua. Ya ampun, Is. Namanya juga netizen. Tahu deh, lu biasa aja kali. Iya, baper banget. Tapi gue gak bisa yo kayak gini. Lu kan berdua teman gue dari kecil. Gak mau apa nemenin gue malu. Yuk, lu cukur yuk. Hah? Gue? Jangan dong, Is. Kalau kumis gue cukur nanti kakak gue, nyokap gue, kakak gue mau ngomong apa? Lu tahu sendiri kan? Orang-orang bilang gue mirip Rio Dewanto. Coba lu bayangin kalau gue cukur kumis. Gue cuma jadi Iyo doang. Udah, Konco aja nih. Kenapa jadi gue? Yaudah lu, Co. Lu aja, Co. Lu udah gila ya, Is? Rambut gue udah gondrong. Kalau misalnya gue gak pakai kumis, gue makin kelihatan kayak Jamet. Lu mau? Gue jadi Jamet? Mau. Mau lagi. Enggak. Ya, Co ya. Enggak. Ya, Co. Enggak. Co. Enggak. Utang lu yang 100.000 gue ikhlasin. Beneran mirip Jamet dah, anjing. Emang teman brengsek lu ya. Bisa-bisanya cari celah dari kemiskinan gue. Tapi bagus kok, Cok. Iya, bagus, Cok. Buat ukuran Jamet. Iya, nih. Lu tinggal jokin berdua nih. Adinding pa dinding, oh ye, dinding pa dinding, oh ye, dinding pa, joget dong.